Hai guys, kenalin nama aku Dela, usia aku 24 tahun sebagai content creator. Nah Kak Dela, ini udah berapa lama sih setelah operasi? 4 bulan setelah operasi. Operasinya apa aja? Boleh kasih tahu nggak ke My Venus TV? Aku operasi ada double eyelid, non-sayatan, sama face contouring, sama double chin, sudut lemak. Kalau Kak Dela ini boleh kasih tahu nggak sih prosedurnya itu mengenai apa dan hasilnya itu apa sih yang membedakan gitu? Kenapa Kakak mengambil operasi itu? Prosedur aku yang pertama ada double eyelid tapi non sayatan, jadi dia bekasnya lebih minim. Terus sebelumnya mata aku tuh monolid. Yang kedua ada face contour, jadi kikis tulang pipi, tulang rahang, sama aku ada sedot lemak di bagian pipi sama double chin. Boleh diceritain gak sih kenapa kakak memutuskan untuk operasi? Aku memutuskan operasi karena mataku yang pertama tuh monolid. Terus kalau yang kedua rahang aku kan jatuhnya lebih cabi dan bulat. Kalau rahang kita nggak bisa kecilin lewat olahraga kan, jadi harus dikikis. Dari 4 bulan ini, apakah puas sama hasilnya dan apa nih yang paling kakak puas dan apa yang paling gak suka? Aku puas banget sama hasilnya, apalagi di bagian pipi aku. Dagunya juga jadi lebih kelihatan karena juga aku nambah tulang dari tulang rahang ke tulang dagu. Terus mataku juga jadi lebih besar, lebih kalau di makeup jadi lebih gampang, nggak perlu pakai double tap lagi. Jadi yang paling suka kalau dari pilih salah satu itu apa? Yang paling aku suka yaitu face contour pastinya. Wow. Karena langsung kelihatan banget ya kak. Iya, karena langsung kelihatan banget bedanya. Aku nggak bisa dapetin ini kalau cuman olahraga atau nge-gym, karena kan ini ngikis tulang pipi. Nilai dari 1 sampai 100 sukanya berapa? 1 sampai 100 aku sukanya 100 karena sesuai dengan ekspektasi aku. Aku amazed banget sama hasilnya. Mataku aku suka banget lipetannya, I love it. Pendapat orang lain di sekitar setelah lihat hasil opas kakak apa sih? Pendapatnya katanya jadi lebih muda, terus matanya juga jadi lebih bagus. Pada bilang matanya bagus banget sih. Jujurnya nih, gimana sih ketegangan kakak pas operasi? Ada tegangnya atau enggak? Pas aku mau operasi tuh aku tegangnya dikit banget, malah lebih ke happy karena mukanya tuh bakal berubah lebih tirus. Jadi tegangnya cuma dikit aja sih. Hai guys, aku udah mau TW operasi, udah mau surgery bentar lagi, beberapa menit lagi. Terus kalau untuk recovery-nya boleh diceritain nggak sih kak, gimana? Apakah ada kesusahan atau bengkaknya paling parah di kapan gitu? Recovery-nya tuh paling parah bengkaknya di 5 hari pertama, karena bengkaknya makin gede, itu kita cuma susah buat makan, karena kan pipi bagian dalam kita bengkak semua kan, jadi buka mulutnya tuh susah. Di bawah 4 bulan, dari 1 bulan pertama sampai bulan ketiga tuh susah makan. Cuman setelah 4 bulan itu normal. Ada tambahan MSG, terus saus kayak chili oil. Ini MSG? Oh, mention. Ya, oh chili oil ditambahin. Terus gimana sih tips yang bisa kamu kasih biar bengkaknya cepat turun? Tips untuk ngilangin bengkaknya di 7 hari pertama itu rajin-rajin kompres pakai air dingin gitu. Nextnya tinggal kompres pakai air hangat. Terus kan nanti kita bakal dikasih korset muka, rajin-rajin pakai, sama jalan kaki sih. Aku selama di Korea tuh rajin jalan kaki, jadi bengkaknya cepat kempes. Pesan dan pesan terakhir nih buat penonton di rumah. Kesannya kalau misalnya kalian mau operasi plastiknya di Korea, kalian pakai jasa My Venus karena mereka ngebantu dari kita sebelum ke Korea, kita udah dicariin klinik-klinik yang memang bagus. Terus nextnya after pas nyampe di Korea tuh mereka juga temenin kita dari sebelum operasi sampai kita nanti mau flight lagi ke Jakarta atau ke kota tujuan kalian. Kalau kalian suka atau tertarik dengan konten-konten operasi plastik, jangan lupa subscribe ke My Venus TV. Bye!